Kadel, kadel. Semangka. Oh, semangka buah. Udah ada itunya, enggak usah yang udah ada buahnya, enggak usah. Oh, labu nih. Banyak kemolak-kemolak. Ketim? Masukkan, masukkan. Oke. Ini nih. Kalau bunga semangka, tahan. Bunga, bunga. Bisa tuh dimakan. Buah, bunganya nih. Dimasak. Oke, ini dal. Oke, ini namanya. Apa namanya dal? Bunga apa nih dal? Bunga semangka. Apa tuh yang? Kok ada banyak? Udah. Aman. Kok udah boleh, ke? Sige. Kita masukkan. Coba. Coba sini. Minta, minta, minta. Oke. Ini namanya buah timun. Ini kalau masih mentah, masih muda, ini bisa langsung dimakan juga. Kita coba dulu ya. Bersihkan dulu, Del. Dia nggak mau ngasih. Nak. Oh, nak dong. Oke. Okay. Okay. Guys. Gimana rasanya? Enak. Enak kan? Dapat satu. Dah, nah. Di sini. Ye, dapat. Masuk. Ai, ele haya. Tidak nanti, mana kan? Daun semangka. Daun semangka. Ringgi. Ring. Renggi bahasa kampok, bahasa Indonesia labu kuning. Oh, kita sekarang lagi ada di ladang. Lagi cari buah sayur-sayuran yang ada di ladang. Lihat sih, aku udah dapat buah labu. Nang ah? Ketim? Daun timun. Daun timun. Buah apa itu? Timun kampung. Kok ada yang bolong yang? Makan tikus. Buah apa namanya? Perenggi. Perenggi, oke. Perenggi ladang. Lihat, Cak.
Kalau ini pakis. Ini sering dibilang kalau orang Dayak itu pakis. Pakis naik. Dan ini biasanya untuk campuran masakan khas bubur pedas. Ini sayur ya habis dimasak. Bunga apa nih ya? Ini bunga-bunga yang ada di hutan guys, bagus banget. Ini gak ditanam ya, ini bener-bener dari di hutan. Tapi aku gak tahu nama bunganya bunga apa. Halo semuanya. Dan kita baru cari sayur di ladang, di ladang bibi ya. Kalau orang Dayak ini ladangnya tuh kayak gini. Dan inilah sayur-sayurnya. Kita bisa lihat. Ini buah peringgi. Terus ada timun. Ya, ini kalau udah matang kayak gini, warnanya agak orange. Terus kalau masih mentah dia kayak gini. Terus ini ada daun peringgi ya. Terus juga ada daun timun. Dan inilah pemandangannya di Kampung Tengkayau. Kita bisa menikmati alam sambil mendengarkan suara burung. Di sini masih asri. Kita cari lagi ya sayur-sayurnya. Sayur-sayuran yang sehat.